Ups. Oke, dia udah bidik kita. Hello, what's up, amazing people, Sadio Geyser, and welcome back to the channel. Selamat datang kembali di Sadio Geyser channel, guys. Di episode kali ini, agak sedikit berbeda, guys. Kali ini kita akan memainkan PUBG Mobile Emulator Solo. Kita hari ini main solo, ya. Kita main solo, dan kita akan turun di school. School kan rame itu biasanya, mudah-mudahan aja bisa banyak kill-nya. Yeah, because we're play in the play for kills mode. Jadi kita harus mesti banyak-banyak kills nih. Kalau misalnya kalah juga, solo nggak tahu deh. Pernah menang ya kelihatannya. Benar-benar aja kita bisa menang chicken dinner hari ini. Kita bisa win. Kalau kalah juga, aduh, ampun deh, ampun bro. Alright, kita mendarat di school. Udah nyampe, kita mendaratnya di atapnya deh. Ups, ada musuh. Ada player nih, satu orang. Cuman satu. Oh crap, he's got a gun. Lari dulu, cari senjata. Senjata. Come on baby, give me something good. Pistol, you gotta be kidding me. Another pistol, really? Kita ambil aja emonya. Come on baby, give me something good. Something powerful. Oh man, really? No assault rifle. Dia udah ada senjata tuh, looting tuh. Pistol lawan assault rifle, sebentar aja kita KO nih. Situasi kita lagi gak bagus nih guys. Gak ada helm, gak ada armor. Aduh, kacau ini. VSS, oke. Hold on. Oh nice, M416, I'm gonna take it. Hold on. What the hell? Nice. 2001, Sanya, 2001. Welcome back to lobby, I'm sorry. Oops, ada footstep. Ada satu orang. Kita habisin aja ini, kita kejar langsung. Dia masih di luar. Dari gerak-geriknya kayaknya player nih. Atau bisa aja bot sih. Dia kayaknya masih di luar deh. Oh itu dia. Oh ini bot. Aduh. Oke. Welcome back to lobby, Abil. Nice to meet ya. Oh, Vector. Yeah. I'm gonna use it. Vector. It's really a powerful submachine gun. You know. Vector. I like it a lot. I'm gonna use it the Vector this time. Hell yeah. Wedeh, kiri dan kanan nih bunyi. Yang mana satu yang mau dihabisin nih? Yang dari arah kanan kayaknya jauh deh tadi. Dari arah kiri ya tadi yang deket ya. Gak ada apa-apa lagi nih di sini. Time to go. Alright. Tadi bunyi dari arah situ. Punya tembakan. Dari arah sini juga ada. Oops. Oops, ada yang lagi party. Nimbrung, ah, oh itu dia. Mana dia tadi? Kok hilang? Oh itu dia. Oh, crap. Tadi kan pengen switching ini kok. Kelupaan deh, astaga. Pindah assault rifle, ya. Yeah. Orang nih. Nice. Gabriel. Welcome to lobby. Oke, kita sekarang ke zona guys. Ntar lagi ke zona selanjutnya. Kita loot dulu ini. Mudah-mudahan ada yang bagus. Nice, vertical foregrip. Kita skip aja itu car-nya. Karena mode play for kill ini kalau misalnya pakai gunain sniper rifle agak repot, agak lambat ya geraknya. Pengennya sih middle range combat biar enak ya. Spray mereka. Iya sih kan kalau misalnya middle range combat agak seru gitu. Loot lagi yang ini. Yes, oke kita sekarang gunain mobil aja deh biar cepet kesana. Oke kita berhenti di sini dulu, kita lihat dulu situasinya guys. Dapat lagi painkiller, banyak banget painkiller nih. Coba cek dulu deh. Oops, ada car itu tadi di situ. Mana dia? Itu ada orang. Dia pakai motor tuh. Iya. Kita coba ngeburst dari sini aja ya. Come on. I miss. Come on. Oh crap, really? I miss a lot. Yeah.
kemana-mana ini. Nembakinnya kemana-mana. Gak akurat. Kalau misalnya gunain assault rifle untuk jarak jauh ya memang gini aja resikonya. Nice. Harry Grim, welcome back Sulabi. Maybe itu tadi bot kali. Oke guys, kita ngelut dulu deh yang tadi. Yang barusan kita shoot tadi yang sudah kita habisin. Kayaknya bot ya tadi ya. Nyari kali 4 ini. Ada kali 4 agak sulit nih jarak jauh nih. Minimal kali 4 kali 3. Ups. Ada yang nembakin ya. Enggak ada pula di sini kali 4. Cabut. Siapa ini yang nembakin enggak kelihatan tuh di map tuh. Enggak ada tandanya. Pakai VSS kali ya. Atau pakai pistol dengan suppressor. Hell, man. Really? Or a cheater? Atau ada cheater? Kok sepi banget ini yang gak ada orang? Astaga, itulah lihat yang lain. Nabrak pohon kan jadinya. Pohon itu di situ aja, cuy. Pokoknya lihat ada yang mana. Oke, kita ke zona aja guys ya. Kita amankan dulu zonanya guys. Kita cari posisi yang paling mantap untuk nge-branded mereka nih. Play for kills guys. Oh, kelihatannya kosong. Kita di sini aja guys. Sepertinya supportnya mantap ini di perumahan ini. Ada orang. Ups. Salah keypad. Crap. Nice. Oke, okay. It's done. Kayaknya bot deh itu tadi. Bisa jadi bot. Kalau single player gini, sistemnya begitu kelihatan orang langsung habisin. Jangan disisain. Ntar buat repot. Dianya ini nyamperin pas pada saat kita lagi fighting sama orang lain. Kita habisin dulu yang ini. Oke, sepertinya dia di belakang rumah sih itu. Oh, itu dia. I see you. I see you. Bentar lagi lo balik ke lobby. Bentar lagi lo kita kirim ke lobby lo. Agresif enggak ini playernya? Kayaknya enggak deh. Kalau dia di rumah ini. Oh, itu dia. Mana dia tadi? Oops. Oh, crap. Really? Oh, ini bot itu. Biar aja deh. Ini aja dulu. Oops. Nice. Tuh. Sebentar aja enggak sampai hitungan 1 detik udah langsung hilang orangnya. Ini deh asik efektor untuk jarak dekat sebentar aja sur aja gitu ya langsung udah hilang orangnya, udah kembali ke asalnya ke tempat lobby ya pastinya. Oke, kita ambil aja apa yang bisa kita ambil, udah full ini. Ups, ada suara bagi kemana deh ya, dia mau kemana ya, ke sini ya. Oh, dia berhenti di situ. Oh, itu dia. Itu dia. I see you. Wah, sasaran empuk nih dianya. Oke, kita branded aja dari sini. Gunain assault rifle-nya. Nunggu cek dulu belakang ada orang enggak. Kalau misalnya ada belakang kita ditembakin udah habis langsung. One, two, three. Nice. Free man. 007, welcome back to lobby man. I'm sorry. Ini enaknya nih kalau pakai assault rifle dengan kali 4. 3 kali nge-spray aja udah selesai dia nya. Nge-burst ya bukan nge-spray, salah. Tunggu, kita lihat dulu ini airdropnya kemana ini. Kalau di daerah sini kacau nih. Oh, itu dia, ada orang. Kita burst aja dari sini gunain assault rifle nya. Mana dia tadi? Itu dia. Oh, bot ini. Nice. 3 burst. And it's gone. Oke. Di mana ya dropnya tadi? Daerah sini ya? Oh, itu bayangannya. Itu bayangannya. Oh, itu dia. Tuh, sudah ada. Oops, ada suara footstep. Ini habisin dulu deh. Nice. Player apa bot ya? Ya sudahlah. Enggak sampai 25 peluru. Udah langsung KO kan? Ini asiknya pakai gunain ini nih, vektor.
Ya ada daerah sekitar sini tuh pasti. Suara tembakannya asalnya dari sini soalnya. Oops. Oke, dia udah bidik kita. Wow. Gila ini orang. Semangat banget ya pengen nge-kill. Oops. Tuh. Mana? Oh, itu dia. Oke. Okay. Yuk, udahan yuk mainnya. Nice, he's down. Siapa tuh namanya enggak tahu deh. Emang asik gunain assault rifle M416 ini, guys. Ngeburst untuk kali 4. 3 kali burst aja kalau akurasinya mantap. Nah, sebentar aja kayak tadi. Sisa tinggal 4 orang ini. Ini player semua ini 4 orang. Mana mereka sembunyi ya? Arah sana kali ya ada. Oh, itu dia. Kelihatan. Burst. 3 burst. 4 burst. You gotta be kidding me. Come on. Oh crap. Udah kayak tank itu orang. Kuat banget. Kayaknya semuanya serba level 3 deh itu gearnya. Oh crap. Crap. Kok hampir gak kelihatan itu orang ya. No prone. Astaga. Aduh, bahaya nih mata gua. Harus lebih jeli nih. Aduh, mereka lagi fighting. Kita samperin aja guys. Kita kirim mereka ya ke lobby. Nice. Kan benar, base level 3 sama elam level 3. Tinggal satu orang lagi guys. Tinggal satu orang lagi, ini kita cari aja deh. Come on, jangan ngumpet. Biar cepet ini selesai. Ups, kayaknya orang deh tadi. Ngapain lu disitu nge-prone man. Aduh, nice. Just like that. Okay guys, this is it. This is PUBG Mobile on emulator di solo mode dan play 4 kills of course. Kita sudah dapat posisi 1 chicken dinner. Oh, 13 kills. Kok bisa sama sih? Kayak yang kemarin juga 13 kills. You gotta be kidding me. But that's okay. Yeah, we're using Faxer at the end at the last circle, right? So, it's awesome. Submachine gun, the powerful submachine gun in this game. Alright guys, I gotta go. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy this video. And please like and share this video to your friends. Jika kamu menyukai video ini, share ke teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe to my channel. It's free of charge, of course. Okay, I gotta go. I'll see you guys in the next video. Have a great day.